Oke, Princess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wiras Tiwo. Oke, saat ini kita berada di halte Cawangki ya. Jadi di belakang aku ini lagi ada pembangunan halte Cawangki yang lagi direvitalisasi. Jadi kalau menurut aku ini nanti halte-nya kayaknya lebih besar ya untuk progres pembangunannya itu, Princess. Dan ini nanti yang dibongkar ini, yang dipagari akan difasilitasi deh untuk CPO-nya ke halte Cawangki. Oke, kali ini kita akan coba eksplor progres pembangunan halte Cawangki ya. Kalau kita sebut adalah progres revitalisasi halte Cawangki. Oke, penasaran? Oke, let's go. Nah, jadi kita udah lama ya nggak nge-review ini halte busway atau halte Transjakarta, dan ini gercep banget ya pembangunannya. Dan kalau menurut aku Cawangki lebih besar sih halte Transjakartanya nih. Ini kemungkinan ada lantai 2 nih di Cawangki. Nah, ini udah mulai ada tiang-tiangnya dan udah mulai dipasang kanopinya juga loh ini. Wah, keren banget ini. Ini bagus ini kalau kita lihat progres pembangunan haltenya. Jadi kalau kita lihat itu ada LRT Jabodetabek. Dan ini liburan Maulid Nabi, jadi aku agak santai ya bikin konten. Gak usah yang bikin transportasi umum. Dan habis ini aku mau coba nge-review 6C sampai stasiun Tebet. Tapi kita mau nge-review halte Transjakarta dulu ya, karena lebih sedikit kontennya. Ya, kita coba jalan ke sini. Wah. Jadi sekarang kalau mikrotransnya nggak naik di sini, dulu kan di sini naiknya. Dan kalau kita lihat di atas itu ada jembatan LRT Jabodetabek. Nah, pokoknya kalau di sini kita bisa lihat ya haltenya kayak gini. Ini ada rute D11 yang ke ini ya. Saat ini masih PKN Depok, tapi sekarang menggunakan bus Scania ini ya, low deck. Dia memang lewat tol juga sama kayak D11-nya PPD. Tapi bedanya dia turunnya itu di halte ini yang pinggir jalan. Wow, keren banget progresnya. Wah, keren. Jadi macet kayak gini ya pembangunannya. Dan ini jauh lebih besar ya halte Cawangki. Kalau dibandingkan halte yang lama, itu kan lebih kecil sih. Walaupun memang agak sedang size-nya. Jadi size-nya halte Cawangki itu kan nggak begitu panjang banget ya waktu dulu itu. Sekarang diperluas sampai sini untuk haltenya. Kita cek ke atas ini. Nah, jadi kalau yang lagi dipagari ini kan dibangun lift ya. Nah, ini kita posisinya ke arah tol Jagorawi ya. Nah, kita akan coba nyebrang lewat JPO. Saat ini JPO masih bisa digunakan kok. Yang paling cuma dibongkar yang ini, dulu tuh tangga, sekarang nanti akan dibangun lift gitu. Kayak ini masih dipertahankan loh untuk JPO-nya. Jadi dibangun lift doang sih. Oke lah, luar biasa ini. Ya, kita coba langsung naik aja nih. Nah, jadi kalau kamu mau naik mikrotrans di sini ya, ini kemungkinan juga dibangun lantai 2 nih yang kita lihat. Bagus ini. Nah, sekarang kita coba nyebrang dulu nih. Nah, jadi kayak gini suasana. Ini kayaknya sampai sini aja sih pembangunannya, haltenya. Nah, sekarang kita coba naik ke atas. Dan ini panjang banget ya kalau di sini, di sisi dekat FKUK ini ya, Francis. Oke. Jadi, kita nggak usah lama-lama di sini ya. Gue nggak mau terlalu lama. Kita langsung naik ke JPO-nya aja nih. Jadi, kalau mau misalnya naik Transjakarta, bisa naik 7D. Untuk sementara ya. Harusnya sih 10ST. Sekarang kan bukan 10ST, 7W ya sekarang. Ya, saatnya kita naik aja nih. Betul, gue mau balik juga nih. Soalnya kita cuma hanya nge-review halte Transjakarta doang sih. Pokoknya bagus sih.
Nah, kita bisa lihat di sini tuh keren kan. Ini sekarang udah hampir jam 5:30. Ya kita sampai aja. Ini ada apa ini? Oh, ini yang rute baru ya, menggunakan Metro Trans yang ke stasiun KCIC sih kalau nggak salah. Nah, jadi di sini juga tangganya udah dibongkar ya, mungkin akan dijadiin lift juga ini, sama kayak yang tadi kita yang dipagari nih. Nah, ini yang dipagari itu juga akan dibangun lift. Ini saat ini masih belum dibangun sih, masih ditutupi pagar. Nah, jadi kayak gini kalau di JPO-nya halte Cawang Uki. Gini ya, kalau kita lihat. Wow, keren. Ini tiangnya udah dipancang ya, Francis, di Cawang Uki. Oh, keren. Ini ada 7C nih yang ke Cibubur. Oh, ini ada 7P nih yang ke Pondok Kelapa dan BKN. Keren sih kalau kita lihat ini. Ya, kita sudah lihat ini. Kita nggak usah lama-lama, takutnya diganggu juga sih. Soalnya kan ini masih dalam tahap revitalisasi dan gue penasaran sih progres pembangunannya. Kita jangan terlalu lama aja sih. Oke, ini kita udah turun. Nah, sekarang itu halte Cawang Uki sampai situ ya, space-nya. Dulu kan cuma sampai agak ujung sana ya haltenya, dan ini kayaknya jauh lebih lebar dan lebih besar. Mungkin akan mengalahkan ini ya, halte Harmoni, karena kan sebagai halte transit kedua tersibuk selain Harmoni Cawang Uki ini, karena terkoneksi antara rute koridor 9, 7, dan 10 kalau koridor utamanya. Nah, macam kayak gini, dan bagus ya view-nya, kita bisa lihat ada jembatan layangnya ini ya, stasiun LRT Jabodebek. Ini kita turun dulu nih. Nah, jadi kayak gini ya, pembangunan halte Cawang Uki. Nah, kemungkinan kalau di tengah itu ada toilet dan musola ini. Ini mungkin selesainya agak lama sih, tapi ini udah hampir rampung sih haltenya. Cuma tinggal sisi yang sananya yang belum selesai. Yang ini kayaknya udah agak rampung ini. Ini kemungkinan untuk penaikan dan penurunan bus. Jadi kayaknya Cawang Uki itu akan jadi halte paling ini ya, area komersial juga. Nggak berbeda dengan Ragunan. Ragunan tuh juga besar juga haltenya. Walaupun memang biasa-biasa aja halte Ragunan. Nah, kita turun aja. Aduh. Ini nggak ada trotoar ya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kita turun dulu. Jadi, oke sih. Ini haltenya keren sih. Luar biasa. Nah, jadi kayak gini kita yang ke arah... Oh iya, ini ada 5C nih. Yang ke Juanda. Pokoknya yang ke arah BNN lah, Brancis. Wow, Masya Allah. Keren banget ini. Ini ada... Ini deket ya dengan kampus Universitas UKI. Oh, ini rumah sakit sih, rumah sakit UKI. Wah, seru banget ini. Nah, jadi kayak gini. Ini lebih aman sih, kita bisa lihat kayak gini. Masya Allah, ini keren ini haltenya dan cepat banget ya pembangunannya. Luar biasa banget. Nah, jadi untuk kontraktornya itu Adikarya ya. Kalau paket B itu Wiki ya. Kalau was kita tuh kalau nggak salah yang paket A yang bangun halte Juanda. Jadi setiap kontraktor tuh beda-beda sih. Yang paket C ini dia dari Adikarya. Kemungkinan ya mungkin berbarengan dengan ini ya, stasiun LRT Jabodebek itu kan dikelola Adikarya juga ya. Dikelola PT Adikarya. Ini pokoknya seru banget. Dan oh iya ya, untuk pembangunan stasiun MRT juga kontraktornya Adikarya juga. Keren, ini ada pagar. Ini lagi dipagari sih. Tapi kok pagarnya warna biru ya?
Tapi kalau menurut aku haltenya desainnya biasa-biasa aja sih, sama kayak di paket B yang di bulan Oktober, sama kayak di Kampung Melayu. Tapi kemungkinan ini akan ada lantai 2 itu. Mungkin bedanya tuh di sisi sana itu yang jadi area komersial. Jadi untuk setengah-setengahnya tuh kayak di halte stasiun Jatinegara 2 tuh. Ya, oke sih. Ini kayak ada segi-segi gitu ya. Miring gitu pokoknya kalau di awal bangunannya itu. Ini ada D11 nih. D11 nggak? Oh ya, dia nggak berhenti ya. Dia kan langsung ke tol ya, Berlansis. Jadi sekarang itu rute D11 itu pakai Metro Trans sekarang itu. Pakai bus low deck. Nah, ini kita coba lewat sini aja ya. Sayang di sini trotoarnya kurang rapi sih. Sekarang itu belum ada 7W ya. Walaupun ada 7W-nya itu mulai hari ini tanggal 28, yaitu rutenya itu ke stasiun Halim. Via stasiun Halim sih. Nah, pokoknya nah kayak gini. Oke lah. Nah, jadi ku harap ini juga cepat selesai ya. Karena Cawauk itu kan membantu banget ya untuk pengguna koder 10 yang beralih ke 9 atau 7. Misal kamu tuh dari Tanjung Priok tapi mau ke Kampung Rambutan. Nah, itu kan kamu bisa transit di sini di Cawauk. Atau kayak misalnya mau ke Pluit ya dari apa namanya? Dari Pinang Ranti ke Tanjung Priok. Nah, itu kan kamu bisa transit di Cawauk. Kemungkinan ini ada bus paling tersibuk nanti itu rutenya, koridor-koridor Transjakartanya. Mungkin koridor 9, 9A, 9C, 7D. Katanya D11 juga ini sih, tapi karena lagi low deck ya. Gua nggak tahu apa akan balik seperti semula atau akan permanen itu rutenya yang D11 yang menggunakan Metro Trans. Karena kan bukan, kayaknya bukan permanen banget sih. Atau mungkin karena nunggu ini, nunggu halte ini, halte Cawauk-nya selesai. Dan ini juga membantu banget sih, apalagi kalau pengguna Cibubur ya, kayak 7C itu. Sebenarnya bagus kalau 7C itu beralih ke sini ya, ke Cawauk, supaya nggak membludak banget ya di BKN, karena halte BKN itu agak kecil. Nah, jadi kayak gini ya, untuk halte Cawauk. Jadi hanya setengah-setengah doang di lantai atasnya itu. Jadi kayak gini. Wow, keren ya. Ini sekarang udah hampir jam 17.47. Aduh, ya Allah. Tapi kalau menurut aku keren banget nih. Tapi kalau misal kamu naik Transjakarta, kamu bisa ke shelternya ya. Ini ada 9C. Oops, sorry. Pokoknya ini bagus sih kalau kita lihat. Nah, ini ada 9N ini, Cawang Sutoyo ke Pinang Ranti. Bagus, keren banget ini. Jadi untuk JPO-nya itu masih yang lama ya. Tapi bedanya kalau JPO-nya nanti akan disediain lift ya, seperti aku bilang tadi itu. Jadi kayaknya naiknya itu di atas ya, Francis, ke mesin gate-nya. Jadi lebih mirip kayak di halte ini. Kayak di halte apa ya? Aduh. Ya, sorry, ini ada Transjakarta Metro Trans. Kalau jam sibuk kayak gini sih. Oke lah, jadi Cawauk itu sementara kamu naiknya di sini ya, di shelter busnya ini. Jadi seperti aku bilang, ini haltenya mirip kayak di ini, Gatot Subroto Lipi, yang lagi udah selesai direvitalisasi sama
halte Cikoko Stasiun Cawang. Dia juga di lantai atas ya, kalau mesin tap in-nya kayak halte Juanda. Dan halte stasiun Jatinegara 2 itu juga di lantai 2 loh untuk mesin gate-nya. Jadi kemungkinan di halte Cawang Uki itu dia mesin gate-nya di lantai ini, lantai 2. Nah, jadi ini bagus ya desainnya. Keren. Bentar, ini ada rute 9C yang ke Bunsen. Ini menggunakan bus MB ya, Maya Sari Bakti. Oke lah, Bernardsis. Jadi kayak gitu aja ya. Aku nggak usah lama-lama banget sih, karena kita cuma lihat haltenya ini. Nah, ini yang ku sebut. Ini kan kemungkinan akan ada lantai 2 itu di halte Cawang Uki-nya, Bernardsis. Nah, jadi aku penasaran aja sih dengan halte Transjakarta yang lagi direvitalisasi. Dan kalau nggak salah, itu halte Pulau Mas lagi udah hampir rampung itu. Halte Transjakarta BRT-nya, Bransis. Semoga aja ini cepat selesai ya. Karena gue penasaran kalau misalnya halte Cawang Uki ini udah selesai. Ya udahlah, jadi kayak gitu ya. Kita nge-review mengenai halte Cawang Uki. Ya, oke, Bransis. Itu aja untuk vlog kali ini untuk mengenai halte Cawang Uki ya. Dan kalau menurut aku sekarang halte Cawang Uki itu sudah luas banget ya dan lebar, lagi dalam progres revitalisasi. Kalau nggak salah, kalau aku hitung paling ya 70 atau 80% lah pembangunan progresnya. Dan cepet banget ya untuk halte Cawang Uki itu, dia ditutup itu sejak bulan Juni dan ini udah bulan menjelang Oktober ya, yaitu Juli, Agustus, September, ataupun udah 4 bulan sih. Atau kemungkinan Cawang Uki itu akan kayak halte Juanda, karena kan dia mulai itu bulan April. Kayak enggak sih, itu terlalu lama kalau Juanda itu. Yang lebih cepat tuh ya paling ya kayak Bundaran HI lah. Kemungkinan, walaupun memang desainnya agak biasa-biasa aja sih, tapi itu kayak udah mulai estetik banget ya untuk halte Cawang Uki. Dan semoga aja ini sebagai halte paling sibuk selain Harmoni. Kalau halte Harmoni itu memang masih lama ya nunggunya ya. Harus nunggu 5 atau 7 tahun karena terdampak MRT Jakarta. Nah, jadi kalau di belakang aku kayak gini ya, untuk pembangunan tiang-tiangnya halte Cawang Uki udah lumayan besar ya dan lebar banget. Dan di belakang aku ini ya, nah itu ada halte Cawang Uki-nya tuh udah panjang banget size-nya. Jadi lebih panjang daripada yang halte lama. Ya udahlah, aku kan udah pernah nge-review ini ya, yang halte Cawang Uki yang lama. Kalau kamu penasaran, sorry, kalau kamu penasaran, kamu bisa klik di atas ya untuk video aku yang pernah nge-review halte Cawang Uki sebelum direvitalisasi. Oke lah, Prudensis, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.